Kenapa aku harus bermain barang ini? Setara dari lain. Ini baik sekali untuk Tora nih, Kong. Begini, kan Tora mau cari tahu nih, dan kita juga seriset. Ternyata penelitian ini belum ada yang bikin. Iya, penelitian. Tapi kalau ada apa-apa, Tora mau mana? Om tahu jawab. Kita rasa permainan ini terlalu susah, jadi gampang untuk Tora bermain. Kita tetap tersetuju. Kalau kita sih, Toran tetap lanjut. Sudah-sudah, stop aku melawang. Cari solusi bagaimana untuk Tom petugas ini cepat selesai. Karena besok nih Tom sudah lain tugas. Menurut Tom belum ada bahan untuk penelitian. Jadi stop, aku melawang. Iya, betul. Kalau memang Tom mau pilih permainan ini, setahu kita, permainan ini tuh ada cara bermain. Lagian, Tom kan butuh bahan untuk penelitian. Pokoknya, semua yang Tom butuhkan, kita sudah siap. Bagaimana kalau Tom coba dulu? Ini demi Tom petugas. Tapi Bella, ini bahaya sekali. Kita khawatirnya apa? Sudah, tak apa-apa. Apa salahnya untuk Tong coba dulu, toh? Kalau begitu, Tong mau cari tahu tentang apa nih? Ini. Dani, bukannya itu Raka PAD yang hilang tak ada kabar sampai sekarang? Iya, Dani. Kita penasaran. Sekarang Deb keberadaan di mana? So 3 bulan tak ada informasi sampai ini. Cuma ini berpikir sekarang dia ada di mana dan Deb kondisi bagaimana? Tapi sabar. Wuni yakin mau bahas ini. Wuni tak berpikir bagaimana Raka perasaan coba. Kalau kita rasa sih tidak apa-apa. Selain ini jadi tempe bahan penelitian, Tuan juga bisa bantu Raka untuk cari tahu dan dia keberadaan. Semua tergantung Raka dah. Dia mau lanjut ke Tarada. Muni memang terlalu gila. Gila! Bagaimana, Raka? Nggak bersedia untuk Tuan cari tahu sama-sama? Kalau mau cari tahu, silakan. Bagaimana, Randy, Bella, Alif? Oke. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita akan jelaskan tentang petugas masing-masing. Jadi, Randy dan Alif petugas pegang barang ini. Ih, bikin apa harus kita? Terada, terpapa. Torang semua juga akan dapat tugas masing-masing. Bella ambil tugas, ambil kertas untuk jadi tanpa batulis. Raka ambil tugas, catat hal-hal penting mengenai tombol penelitian. Oke, jadi dalam permainan ini, dia terlalu sulit. Karena permainan ini, 3 orang sih sudah bisa bermain. Yang 2 pegang boneka, yang 1 jadi pawang. Dan sekarang, yang jadi pawang itu kita. Dan permainan ini ada dalam berbagai versi bahasa dan yang akan Torang pakai dalam versi bahasa Indonesia. Dan kita mau sedikit jelaskan tentang peraturan dalam permainan ini. Yang pertama, selama permainan berlangsung, Torang tak ada yang boleh buang ludah. Yang kedua,
Torang tetap harus fokus dalam permainan. Yang ketiga, selama permainan berlangsung, Muni 2 tetap harus tahan dia ke boneka. Yang keempat, permainan ini, kalau tong sebar main, tong harus kasih selesai sampai habis. Karena kalau terada, akan bahaya untuk torang semua. Jadi bagaimana? Semua so paham? Dia mengerti? Dia ngunih petugas masing-masing? Mari torang mulai. Ragu. Tapi mulai dah. Apapun yang terjadi, kita tak akan tanggung jawab. Sepertinya siapa saja harus siap tanggung jawab. Jadi sekarang tolong fokus di game dah. Siapa saya bicara? Nina berumur berapa? Nina mati bagaimana? Nina kenal Dani? Kita percaya barang ini. Kalau memang dia kenal, dia tahu kakak siapa, Kung. Sekarang di sini sebelah mana? Tuh sobat tanya dah, biar saya yang bertanya. Alif, depan lapas, tantra kung. Suster mau, sustaku. Nggak tadi nggak peraturan bermain bagaimana? Mau dengar mau?
Torang harus gak selesai semua. Jadi sekarang, torang lanjut. Betul. Dani ada di sini. Bikin apa tertanya langsung deh pinti kah? Jangan kasih putar-putar. Tanya apa lagi? Boleh sudah. Tak usah tahu Dani meninggal, tak usah lanjut dah. Tunggu. Tuan belum tahu dia penyebab kematian. Jadi sekarang, tolong lanjut. Kalau begitu, tong tinggal tanya saja. Raka gak mau tahu terah siapa dia pelaku. Pasti. Kita mau tahu. Oke. Sekarang tolong tanya Nina lagi. Nina. Nina tahu terada. Apa dia penyebab kematian? Sekarang setahu tuh, dia penyebab. Dia dapat bunuh. Stop sudah! Tunggu. Torong memang sudah tahu apa dia penyebab kematian. Tapi tuh belum tahu. Siapa dia pelaku? Aku mau apa kah sebenarnya? Tuh setahu dia penyebab. Dia kakak siapa dia benar tadi, Kung. Bikin apa kumah termucar tuh dia pelaku? Sudah, mbak diam dah. Tuan tinggal cari tahu dia pelaku siapa cepat. Supaya permainan ini juga cepat selesai. Sekali. Sudah, tak usah buku malam. Sekarang kita mau tanya lagi. Nina, di antara orang lima, siapa dia pelaku? Maksud saya barang ini, hei? Maksud apa tutur kita, hei? Kita tak pernah. Ini tak mungkin. Jangan tutur kita begitu. Dia sudah.